Saudara Badrul Munir. Ya. Badrul Munir itu penggulu Mei 1975 ya. Betul. Tinggal di Banten, Tangsel. Baik, Bapak sekalian kita mulai peserta ke-3 hari ini calon anggota KPU. Uh, saat ini Saudara Badrul Munir adalah anggota Bawaslu Provinsi Banten ya. Betul. Baik, ada waktu 10 menit Anda untuk menyampaikan presentasinya. Nanti setelah itu kita akan uh, dalami dan diskusi dengan beberapa pertanyaan tim saya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lebih dekat lagi. Uh, terima kasih. Uh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam forum ini. Dalam presentasi awal ini, terbagi dalam empat kelompok besar. Uh, langsung saja, masuk ke bagian yang pertama. Apa yang ingin saya sampaikan adalah terkait perlunya kita meningkatkan integrasi hukum dalam pemilu, khususnya di bidang penegakan hukumnya. Nah, di presentasi ini, saya gambarkan memulai dari asas contrarius actus. Itu sebuah asas yang pada pokoknya adalah menyatakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tun dapat membatalkan keputusan itu sendiri. Saya akan mulai dari situ karena di penegakan hukum pemilu itu jika kita lihat ada beberapa alasan masuknya proses penegakan hukum. Yang pertama yang cukup populer adalah sengketa terkait hasil yang ditetapkan oleh KPU. Juga ada sengketa tentang penetapan calon, kemudian berapa keputusan KPU lagi yang diselesaikan di Bawaslu. Oleh karena itu saya memulai dari contrarius actus. Tapi dalam lingkup yang lebih besar yang menariknya ketika berkaitan dengan keserentakan pemilu dan pemilihan kalau kita lihat di dalam undang-undang di dalam dua undang-undang tersebut jika dilakukan keseratan pemilu ada proses penegakan hukum pintu proses penegakan hukum mencapai 14 pintu terdiri dari saya akan sebutkan satu persatu di pemilu itu ada namanya sidang penanganan pelanggaran administrasi itu sidang di Bawaslu kemudian sidang penanganan pelanggaran administrasi TSM lagi-lagi sidang di bawaslu, kemudian ada sengketa proses sidang di bawaslu, kemudian ada uh, sidang penanganan pelanggaran etik ad hoc sidang di masing-masing bawaslu dan kpu, ada lagi si, uh, penanganan pelanggaran uh, hukum lainnya, ada lagi sidang penanganan pelanggaran etik di DKPP. Ada lagi sidang sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Itu baru dari sisi pemilu, di pilkada serupa. Akan tetapi di pilkada ini ada perbedaan. Kalau sidang administrasi di pilkada atau pemilihan bahasa undang-undangnya itu Bawaslu hanya sampai titik merekomendasikan. Selanjutnya dikirim ke KPU dan menurut undang-undang di pasal 1 38139 140 itu masuk kewenangan KPU untuk memeriksa dan memutus. Memang dalam undang-undang itu ada tiga klaster lagi strata penegakan hukum. Yang pertama kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus. Itu kewenangan-kewenangan yang ditempelkan pada lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ada lagi eh, kewenangan memeriksa, mengkaji, dan memutus itu kewenangan dilekatkan pada kewenangan-kewenangan Bawaslu. Tapi pada KPU ada pada pasal 139 140 disebut kewenangan memeriksa dan memutus. Itu ada pada KPU. Nah, kewenangan memutus dalam undang-undang semua dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang menghasilkan sebuah putusan. Dan hari ini di KPU proses yang dimaksud dengan memeriksa dan memutus itu produknya belum menjadi putusan tapi masih keputusan itu ada perbedaan. Nah, untuk mengantisipasi banyaknya proses penegakan hukum yang mencapai 14 pintu yang harus dilakukan persidangan segala macam, 14 pintu kita kurangi dengan pidana di pengadilan, kemudian dikurangi dengan etik di DKPP dan pelanggaran hukum lainnya, jadi ada sekitar 11 maaf dikurang 6 14 dikurang ada sekitar 8 proses penegakan hukum yang sebagian mengundang penyelenggara lainnya Bawaslu mengundang KPU sebagai pemberi keterangan Bawaslu mengundang KPU sebagai terlapor sebagai teradu cukup banyak waktu yang dihabiskan dalam proses penegakan hukum nah dalam konteks ini saya mengusulkan bahwa perlu kita lakukan integrasi. Artinya mengacu tadi kontrarius aktus. Jika memang ada pihak yang keberatan terhadap produk-produk KPU, sebenarnya bisa langsung diperbaiki oleh KPU. Tentu mekanismenya ada melalui yang saya sebut dalam presentasi ini adalah majelis pemilu. Jadi prosesnya ditangani melalui proses yang lebih sederhana. Keberatan diselesaikan oleh majelis pemilu yang terdiri dari Bawaslu, KPU, dan bisa jadi DKPP. Jadi keberatan langsung dilayangkan dalam forum tersebut, maka forum tersebut melakukan pleno dengan tertutup, panel tertutup, tidak perlu sidang terbuka, jadi cukup banyak waktu yang bisa dihemat dalam proses tersebut. Karena apa yang dilakukan oleh Bawaslu, sebagian besar adalah proses banding administratif yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu sebenarnya proses-proses itu bisa disederhanakan dalam majelis pemilu tidak perlu memakan waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian maju ke tahap berikutnya, majelis pemilu ini kemudian juga kita arahkan pada apa yang kemudian mulai dibahas saat ini dalam undang-undang tentang badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus ini fokusnya adalah terkait penyelesaian sengketa, sengketa hasil, sengketa hasil yang bersumber dari keputusan KPU tentang hasil perolehan suara. Nah, dalam badan peradilan khusus ini yang hanya ada di pilkada atau pemilihan, kalau di pemilu dia khusus oleh Mahkamah Konstitusi, kalau dalam pilkada amanat undang-undang adalah badan peradilan khusus. Nah, yang kita usulkan, yang saya usulkan adalah badan peradilan khusus ini karena memang tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena limitasi kewenangan Mahkamah Konstitusi maka dia bisanya dibawa Mahkamah Agung. Nah, bentuk peradilan khusus ini sedapat mungkin diusulkan itu terdiri dari hakim Mahkamah Agung dan hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu adalah hak, lagi ya. oh iya, hakim dari unsur KPU dan Bawaslu sehingga bisa lebih menjelaskan proses yang lebih jelas dalam penanganan tind uh, sengketa hasil. Presentasi kedua terkait teknologi pemilu yang saat ini sering kita bahas. Ada empat sub yang harus diperhatikan yang lebih baik. Pertama, perangkat lunak. KPU sangat banyak menghasilkan aplikasi-aplikasi. Itu perlu kita integrasikan menjadi sebuah super aplikasi dan bisa diakses dengan Tanda kutip lebih sederhana. Kemudian, kita harus memenuhi standar security yang bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga tidak menimbulkan gejolak pada akhirnya nanti. Kemudian, perangkat keras, perangkat keras-keras ini ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh kawan-kawan, mengingat input data, kesulitan server, karena pada hari-hari tertentu, pada traffic jamnya, itu kadang-kadang data sulit dimasukkan. Analisa awal saya adalah karena servernya mungkin, kalau kecil tidak mungkin, tapi terbatas. Servernya mungkin satu atau dua. Saya mengusulkan ada region server atau distribusi server, misalnya Sumatera bagian Tengah, Sumatera bagian Selatan, Jawa bagian Barat. Itu masing-masing ada server tersendiri yang mengacu kepada server induk juga tentang klien. Klien ini gadget atau gawai yang dipegang oleh petugas di lapangan, sedapat mungkin yang lebih apa gadget dengan spesifikasi yang banyak dipegang oleh petugas. Kemudian lain-lain kemampuan SDM, coverage area yang masih uh, berbeda di setiap wilayah, kemudian jika ada daerah yang tidak terkapar kita bisa menggunakan hybrid artinya menggunakan kertas, menggunakan teknologi artinya bisa itu dilakukan. Kemudian terkait uh, poin kuncinya adalah regulasi. Regulasi memang belum mengcover kecuali Sirekap. Tapi Sirekap ini dalam peraturan perundang-undangannya tidak bisa semata-mata si rekap, dia harus juga mengacu pada pasal sebelumnya pasal 98 bahwa si rekap itu dilakukan ketika pemungutan suaranya pun melalui uh, ya. pers elektronik. Baik, uh, oke, okay. ini halaman berikutnya, dibuka halaman berikutnya lagi ya? Yeah. Masih panjang terus, terus. Oke, okay. kita buka halaman pertama, uh, terus. Oke, halaman kedua. Makasih Saudara Padrul Munir eh yang sudah mempresentasikan paparannya mengenai integrasi penegakan hukum pemilu dan kemudian Anda juga menjelaskan mengenai eh, bagaimana mengintegrasikan penegakan hukum pemilu oh, ada ide mengenai peradilan khusus dan sebagainya pertanyaan saya sebelum Bapak Ibu tim saya lain juga me bertanya uh, sebetulnya Mas Badrul ini pengen menjadi anggota KPU atau menjadi anggota Bawaslu? KPU. KPU. Ya. Yeah. Uh, seberapa penting penjelasan Anda mengenai penegakan hukum pemilu di KPU? Seberapa penting isu penegakan hukum pemilu saat Anda menjadi anggota KPU? karena saya merasa ini mestinya banyak diskusikan dan menjadi komitmen anggota Bawaslu. Ya, silakan. Baik, secara sepintas tampak itu wilayah Bawaslu. Tapi ini terkait peran bahwa KPU seperti saya sampaikan tadi ternyata punya juga kewenangan memeriksa dan memutus. Kemudian dalam Undang-Undang Pemilu KPU juga ternyata punya kewenangan menerima laporan dan temuan. Nah hal itu sampai hari ini belum terformulasi dengan baik. Oleh karena itu, ketika penegakan hukum di bawah seluruh berjalan, maka harus bersambut dengan penegakan hukum di KPU agar tidak terputus proses itu. Maka perlu uh, fokus yang cukup uh, signifikan dalam proses penegakan hukum pemilu karena pemilu ini tentu tidak lepas dari proses regulasi dan proses demokrasi di negeri ini. Eh, saya bukan sarjana hukum ya, jadi ya. sebenarnya nggak ya. terlalu paham. Tapi sepemahaman saya, kontrarius actus itu kan bukannya eh, satu lembaga bisa membatalkan keputusannya gitu ya? Atau ya, ya, pejabat ya. yang mengeluarkan keputusan tun bisa membatalkan. Oh, keputusan pejabat gitu. tun bisa membatalkan putusan yang dia buat. Ya. Nah, sebagai seorang yang pernah di Panwas atau sedang di Panwas, apakah selama ini? Perlu ada atau setidaknya mestinya ada keputusan KPU yang tidak perlu disengketakan, tidak perlu dibawa ke peradilan. Itu KPU sendiri mestinya sudah menyadari bahwa dia bisa membatalkan putusannya. Apakah ada kasus begitu? Saya belum menemukan kasus yang ketika KPU mengeluarkan keputusan langsung, dia harus batalkan. Saya belum menemukan kasus itu, tapi eh, yang ingin disampaikan adalah jika ada keberatan. Kemudian terbukti keputusan itu dianggap tidak sesuai, maka KPU bisa langsung membatalkan tanpa harus melalui proses kalau peradilan. Kalau tidak ada ngapain harus di? Ya, jika tidak ada tidak harus dibatalkan. Ya. Itu hanya kewilangan. kalau tidak ada dari mana anda muncul gagasan bahwa ini perlu diantisipasi? Yang ya. tidak ada itu adalah kesadaran langsung bahwa ini kalau, tidak sesuai. Kalau Tapi begitu, yang banyak adalah kalau belum ada atau anda belum pernah ada tahu kira-kira apakah ada putusan-putusan KPU yang berpotensi? bisa diputuskan oleh eh, bisa dibatalkan oleh KPU sendiri. Misalnya soal apa? Misalnya keputusan-keputusan KPU terkait penetapan calon, pengaturan jadwal kampanye, pengaturan eh, alat peraga kampanye dan beberapa keputusan lainnya terkait proses pelaksanaan pemilu. Oke, makasih. Silakan Ibu Betty. pagi bu. Oh. Baik. Uh, ini saya lagi me membahas pemilu 2024 ya. Um, menurut Pak Badrul, supaya pemilu 2024 ini bisa terlaksana dengan jujur, dengan adil, dengan efisien ya secara biaya dan sebagainya. Apa sih kalau ada tiga hal critical success faktornya, jangan banyak-banyak ya tiga aja apa tuh saya buka slide saya sedikit bu ya boleh Karena... tiga hal isu yang mungkin bisa membuat pemilu kita lebih baik mm -hmm. yang satu saya ingin menyampaikan pertama tuh beban lima kotak mm -hmm. dan redesign surat suara okay. ini sedang hangat dibicarakan memang kita harus mengatur itu mengatur surat suara Walaupun memang ada problemnya pengaturan surat suara ini. Surat suara ini jika konsep redesign-nya, penyederhanaannya itu adalah dengan menggabungkan, misalnya Presiden digabung DPRD-DPD, itu ada kesulitan. Berpotensi ada pelanggaran hukum. Karena nanti pemilih pindahan yang memilih antar provinsi atau antar kabupaten kota Nah, misalnya antar provinsi kata contoh yang harusnya hanya bisa milih presiden tapi ketika surat suaranya digabung di situ juga ternyata ada surat apa ruang pencoblosan untuk DPR yang pada dapil tertentu harusnya dia tidak berhak untuk mencontreng atau mencoblos itu tapi karena surat suara itu bisa terjadi penyelundupan suara di situ dia ikut mencoblos padahal dia tidak punya hak untuk itu ada usulan dicoret saja yang dia tidak punya hak nah dalam Peraturan perundang-undangan surat suara itu, jangankan dicoret silang, satu garis saja, satu lipatan saja, itu disebut surat suara rusak. Nah, itu ada proses uh, problem di redesign surat suara. Redesign kedua adalah konsepnya mengecilkan format surat suara. Mengecilkan ini ada problem lagi, berikutnya karena kita harus melihat tiga kepentingan. Kepentingan pertama betul kepentingan penyelenggara, kita dengan cepat, efektif, efisien kepentingan kedua tapi kita harus perhatikan Tuh. ini ini nanti yang mau nanya banyak nih oh, iya, kalau iya. jawabnya kepanjangan nanti uh, saya bisa disemprit Pak ketua oh, Tapi baik. apa tiga hal itu apa dulu baru dielaborasi untuk Pemilu, satu redesign uh, apa satu redesign redesign surat suara kemudian daftar pemilih daftar pemilih okay. itu kita ini ter ada tiga pintu daftar pemilih dalam pemilu ada DP4 yang harus harus diserahkan pemerintah mm -hmm. kepada KPU mm -hmm. ada daftar pemilih pemilu terakhir yang disiapkan KPU untuk menyandingkan DP4 tapi ada juga daftar pemilih berkelanjutan yang disiapkan oleh KPU yang plenonya per tiga bulan sekali mm -hmm. Padahal sudah pleno setiap tiga bulan, tapi pada akhirnya nanti menjelang tahapan penetapan DPT yang digunakan tetap DP4 dan daftar pemilih pemilu terakhir. Apa yang dilakukan oleh KPU dengan mengupgrade memperbaharui daftar pemilih berkelanjutan setiap tahun, ternyata dalam tanda kutip tidak dapat dipakai secara redaksinya regulasi. Jadi saya ingin mengusulkan ada penggabungan DP4, daftar pemilih terakhir, dan DPb. Artinya, proses daftar pemilih di DP4 dan daftar pemilih pemilih terakhir itu di-upgrade melalui DP4b. Itu melalui daftar pemilih berkelanjutan, jadi memang di-upgrade setiap tiga bulan agar masih daftar pemilih terbaru karena ada perbedaan antara KPU dan Dukcapil. Dukcapil itu melakukan verifikasi pasif karena dia hanya menerima laporan kematian, laporan perkawinan atau laporan kelahiran hanya berdasarkan itu. Tapi KPU dan Bawaslu kan dia verifikasinya aktif. Dia mendatangi bahkan ketika ketemu kuburannya pun bisa langsung dicoret itu seorang dari daftar pemilih. Melalui tentu ada mekanismenya. Nah, itu sebenarnya usulkan dibentuk pokja daftar pemilih menggabungkan antara Dukcapil, KPU, Bawaslu dan bisa jadi eh, badan pusat statistik agar dibahas per setiap tiga bulan menggabungkan verifikasi aktif dan pasif tersebut dan nanti pada titik tahapan penetapan DPT itu sudah fix itu yang DPT yang kemudian LDK laporan dana kampanye laporan dana kampanye ini sampai hari ini adalah KPU menunjuk KAP kantor akuntan publik Kemudian apa yang dilakukan oleh KAP? Betul dilakukan audit, tapi audit hanya terkait angka dan laporan artinya angka ini laporannya cukup apa tidak, sesuai apa tidak. Ada satu hal yang kita masih belum fokus ke sana bahwa apakah kita meriksa sumber dana itu karena di undang-undang jelas sumber dananya harus jelas, batasannya juga jelas. Nah, sampai hari ini kita belum melaksanakan itu dan uh, itu mungkin masih kita harus perbaiki. Jadi tiga besar itu redesign uh, daftar pemilih dan laporan dana kampanye. Tentu ada Tiga lagi yang lainnya ada jaminan kesehatan, edok, dan lain-lain. Baik, jadi uh, saya sedikit gali ya. Jadi, untuk yang uh, redesign tadi kayaknya panjang, saya ya. nanti uh, nggak selesai. Tapi yang daftar pemilih itu, Anda usulannya bikin pokja uh, yang isinya dari Dukcapil, dari KPU, dan dari Badan oh. Statistik eh, gitu. serta Bawaslu. Dan Bawaslu, oke, okay. dan mereka. Bekerjanya bagaimana nih, Pokja? Sebagaimana amanat Undang-Undang didik untuk KPU untuk melakukan pembaruan data pemilih. Jadi saat ini KPU melakukannya per tiga bulan. Jadi itu ada... yang pembaruan berkelanjutan itu? Iya, data Jadi... pemilih berkelanjutan. Oke, itu datanya yang pertama kali data yang diambil pertama kali data dari mana itu? Dari DPT. Dari DPT, DPT sebelumnya. Kemudian diperbarui dengan apa? Masukan atau info-info terbaru dari pihak, -pihak yang terkait. Oke, okay. untuk melaksanakan itu, um, apa critical success factor-nya supaya ini, Pokja, ini bisa berjalan dan menghasilkan data yang uh, bagus berkelanjutan. Nah, apa critical success factor-nya ya. Itu tadi ada dua kan kewenangan saya hidup capil, dia verifikasinya itu pasif, laporan kematian dia terima laporan kelahiran dia terima, laporan perkawinan dia terima. Nah data itu digabungkan dalam pleno daftar pemilih berkelanjutan tadi. Pembaruan. Kemudian apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan verifikasi faktual juga disampaikan dalam pleno tersebut. Ya, menurut Anda selama ini kenapa nggak 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 kejadian? Yang terjadi begini, menurut regulasi kita kalau untuk menentukan DPT itu adalah DP 4 yang dari Kemendagri melalui mm -hmm. capil diserahkan kepada KPU. KPU yeah. menyandingkannya dengan daftar pemilih pemilu terakhir. Nah itu yang kemudian melahirkan DPS. Yeah. Padahal sudah ada instrumen baik yang dibuat oleh KPU pembaruan daftar pemilih berkelanjutan. Nah jika itu instrumen itu bisa dipakai, yeah. itu akan memudahkan uh, proses penetapan ini dengan data yang lebih terbaru. Dan itu. Bisa jalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, kalau saat ini memang DPB tidak dibahas dalam proses penetapan DP atau DPT, tapi itu kan bisa diserahkan secara teknis ke pemerintah atau Kemendagri melalui apa? Apa yang ini disebut dengan DP 4 Oke, oke. Tadi laporan dana kampanye anda eh, sampaikan periksa sumber dananya. Untuk itu bisa terjadi apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah yang pertama kalau KAP hanya terkait angka dan laporannya, nah yang belum kita lakukan tadi itu sumber dana. Karena di peraturan perundang-undangan sangat tegas diatur siapa yang bisa, siapa yang dilarang itu kan diatur. Nah sampai hari ini tidak ada forum khusus, badan eh, for, apa kegiatan khusus memeriksa itu, maka saya usulkan selain di KAP nanti jika sudah sudah sesuai standar akuntansi keuangannya maka diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dalam ini sementara ini kita sebut dalam bawaslu yang menggunakan instrumennya untuk memeriksa daftar-daftar nama yang menyerahkan sumbangan dana kampanye tersebut. Kalau kalau yang terjadi sekarang kan banyak yang tidak terdaftar ya maksudnya Ter, berbagai ya, maaf terdaftar terdaftar tapi tidak diperiksa kebenaran sumber tersebut. Oke, okay. bagaimana dengan uh, kegiatan kampanye yang justru tidak terdaftar. Jadi ada masing-masing, kayak misalnya sekarang urusan baliho kan. Yeah. Uh, diributin ada baliho gede-gede di tempat bencana terus jawabannya dengan ringannya bahwa itu inisiatif sendiri, inisiatif masyarakat, nggak ada urusannya sama Ya. Yeah. Nah, itu okay. kalau itu ada sedikit meluas. Yang pertama memang menarik bicara itu, tidak sampai hari ini kita menyebut belum ada porsi mekanisme gratifikasi pemilu, gratifikasi pemilu itu pengakuan-pengakuan itu hak apa masyarakat segala macam itu belum belum ada forumnya, belum ada instrumennya gratifikasi pemilu. Kalau menurut saya sebaiknya kita juga mulai coba memperhitungkan itu karena demi keadilan dan kesetaraan. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang gratifikasi pemilu tadi ini gratifikasi diberikan kepada pejabat yang sedang menjabat petahana itu kan ada dua hal yang bisa dilakukan uh, dua pintu masuk yang pertama gratifikasi pemilu yang kedua betul-betul gratifikasi tindak pidana korupsi jika gratifikasi diberikan kepada petug apa pejabat yang sedang menjabarkan otomatis itu gratifikasi jika tidak dilaporkan dalam waktu tertentu 30 hari maka itu bagian dari gratifikasi dan tindak pidana korupsi dan itu belum kita garap cukup serius tapi itu memang uh, instrumen hukumnya belum ada hmm, hmm. dan itu KPU kalau kemarin dengan KPU kita coba usulkan untuk uh, digandeng penegak hukum lainnya dalam penanganan hal tersebut. Oke, okay. uh, satu pertanyaan terakhir ya. Uh, sejujurnya saya lihat presentasi Anda pesannya sama ini kok kayak presentasi Bawaslu gitu ya. Yeah. Uh, jadi presentasi KPU bawa rasa Bawaslu, yeah. gitu, kan? <laughs> <laughs> uh, Pertanyaan saya adalah apa yang membuat apa yang bisa anda sampaikan kepada kita yang bisa membuat kita yakin bahwa anda ini bisa nih jadi jadi apa namanya anggota KPU yang yang mumpuni yang punya leadership yang punya kemampuan manajerial, yang bisa mengorkestrasi pemilu. Dengan baik dan berhasil, uh, saya punya latar belakang hukum karena proses pemilu ini adalah proses demokrasi yang juga sangat presisi. Dengan aspek hukum, maka menurut saya, pengembangan aspek hukum di KPU itu sangat penting, uh, sehingga apa yang menjadi latar belakang saya itu menjadi diperlukan oleh KPU, karena KPU itu kan di antara tugasnya itu kan menyusun tata kelola pemilu, kemudian menyusun PKPU. Nah hal-hal tersebut perlu kita uh, semakin tingkatkan karena beberapa uh, saran yang disampaikan oleh kawan-kawan masih banyak beberapa peraturan KPU yang harus dijabarkan oleh sekian banyak SE. Artinya perencanaan perumusan peraturan KPU masih perlu kita perbaiki lagi. Jadi saya akan mencurahkan kemampuan berdasarkan latar belakang saya di bidang hal-hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bu Peti. Selanjutnya Pak Chandra. Uh, Pak Erlangga. Baik, terima kasih Pak Ketua. Uh, kalau kita melihat kondisi demokrasi kita sekarang, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia menghadapi problem kemunduran demokrasi, ya, ya kan, regresi demokrasi. Banyak yang menggunakan istilah itu clientelism, terus oligarki, problem segala macam. Ya ini ngomong saya wacana, cuman saya meminta konfirmasi Anda bagaimana Anda. Yang saya pertanyaan ini levelnya di level wacana. Siap. Tapi saya ingin nanya bagaimana Anda sebagai komisioner KPU menyelesaikan secara teknikal administratif persoalan mengantisipasi ini sehingga bisa tetap mempertahankan kondisi demokrasi di Indonesia ini? Gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan Pak Erlangga luar biasa karena ini kan dalam forum wacana, ya, wilayahnya wacana. Tapi, sebagai pelaksana undang-undang, KPU memang tidak bisa terlalu jauh melangkah. Tapi, memang yang bisa dilakukan adalah mengikuti alur regulasi yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada. Mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sedapat mungkin kita pertahankan. Karena memang sampai hari ini, peraturan perundang-undangan kita sudah mewakili gaya dan kultur masyarakat kita. Kemudian juga mungkin dalam tanda kutip demokrasi modern kita sementara atau saat ini menganggap itu posisi ideal. Jadi sebagai pelaksana undang-undang yang -undang, menerapkan peraturan perundang-undangan saja. Itu wilayahnya KPU. Itu kalau boleh saya sedikit tam bukan tambahkan, tapi memperkuat. Jadi pertanyaan Pak Erlangga tadi itu sebenarnya iya konteksnya itu tadi tentang menurunnya demokrasi. Tapi sebagai penyelenggara pemilu Teknikal administratif apa oh. yang bisa dilakukan oleh KPU atau penyelenggara pemilu untuk membuat atau memba untuk membangun demokrasi kita itu lebih baik melalui teknis administrasi pemilu. Oh, iya. Jadi bukan mengenai Solusi iya. 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 Ya solusinya atau apa yang bisa anda lakukan di situ? Oh. Siap. Ini kan teknikal administratif terkait melemahnya apa yang disebut tadi demokrasi itu ya. Teknikal administratif tentu, uh, sebagaimana tugas kewenangan KPU adalah sosialisasi, karena kan beberapa hal yang menyebabkan apa yang dianggap dengan melemahnya demokrasi adalah partisipasi pemilih, kemudian calon-calon yang dianggap oleh masyarakat mungkin tidak mewakili harapan. Nah proses-proses itu kita bisa lakukan dengan pendidikan pemilih di slide saya tadi disebut dengan networking management dan networking management itu memang KPU itu sebagai roda penggerak utama tapi dia tidak terlepas dari apa yang diinginkan oleh pemerintah, peserta, kemudian masyarakat, kemudian internasional juga maaf saya lihat di slide saya ini ada lima itu penegak, termasuk penegak hukum. Nah, itu yang harus digerakkan karena dalam network ini, dalam jaringan ini memang menariknya adalah demokrasi apa pemilu ini. Masing-masing uh, pihak lima komponen itu punya kepentingan masing-masing. Tapi secara demokrasi, secara peraturan -peratur, KPU juga punya tujuan bersama dengan kelompok-kelompok itu. Maka posisi KPU. Uh, dia harus melakukan banyak sosialisasi, koordinasi dengan lima komponen yang menjadi bagian dari uh, network manajemen ini. Jadi uh, sosialisasi, koordinasi, kemudian uh, pendidikan politik itu yang secara umum bisa digambarkan. Ya, saya nyambungin ini. Nih. Net network management. yang disebut hierarki dalam gambar ini gimana menjelaskannya, mas? Perspektif hierarki menjadi network tidak ada di perintah pemerintah yang di mana nih kita bisa melihat ada hierarki dan ya. kemudian menjadi entatur? Nah, gambar ini kemudian menggambarkan bahwa jika dulu ada uh, frame seolah-olah hierarkis, artinya KPU menjadi leading dari semuanya. Maksudnya leading artinya dia menggerakkan secara mandiri, tapi dalam konteks ini perspektif hierarki itu menjadi hilang. Harus dipahami terhadap apa? Proses ini. Enggak. kan perspektif hierarki, kemudian bicara mengenai enam kotak 5, ini iya, kotak. itu hierarki itu di atas siapa di tengah Enggak. siapa di pinggir siapa di bawah siapa ya itu yang dihindari artinya KPU ya, artinya selama ini seperti apa apakah betul selama ini ada hierarki di situ belum tidak ada hierarki karena memang lembaganya berdiri kalau nggak ada kenapa harus dibilang harus berubah dari hierarki ke networknya uh, itu Perspektifnya, cara berpikirnya yang tadinya bahwa KPU meledeng bahwa semua harus ikut Cara, mekanis -mekanis per, cara, cara berfikirnya penyelenggara. Yang... Oh, artinya harus menggandeng semua sebagai sebuah jaringan, semua bergerak oh. bersama, betul punya tujuan masing-masing, tapi kita sama punya tujuan bersama. Oke, okay. oke. Oh, itu pengertian irak Oke, okay. baru paham saya. Meskipun saya berbeda pemahaman. Iya. Siap. Bu Endang, silakan. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Badrul Munir, selamat ya. Uh, nih orang Banten, orang Tangsel. <laughs> ya sama satu uh, kota dengan saya. <laughs> selamat Anda sudah masuk dalam uh, 28 besar untuk menjadi calon anggota KPU RI. Uh, Mas Badrul tadi sebenarnya Bu Betty udah nanya, tapi saya nggak akan mengulang lagi pertanyaan itu. Hanya saya ingin uh, melihat, karena tadi kan yang paling banyak waktu Anda kebetulan Anda habiskan hmm. untuk menjelaskan tentang integrasi penegakan hukum, ya, sehingga... Uh, seakan-akan ini Anda melamar menjadi anggota uh, Bawaslu gitu. Nah, saya ingin uh, melihat gini, Anda tadi kan ada tiga hal yang Anda kupas ketika Bu nanya terkait kompleksitas itu ada kotak suara, kemudian uh, apa uh, surat suara, kemudian ada uh, apa daftar pemilih, kemudian yang ketiga itu uh, laporan dana kampanye. Nah, ketika anda tadi kan melihat bahwa uh, surat suara yang sekarang uh, mencoba disimulasikan dicobakan itu kan memang ada beberapa kelemahan yang tadi anda sampaikan. Nah kira-kira menurut anda alternatif apa sih gitu yang bisa menyederhanakan pemilu yang sedemikian kompleks, yang bisa mengurangi kesalahan uh, coblos suara? atau yang uh, disebut sebagai suara tidak sah yang tadi sudah disebutkan di awal uh, dalam uh, wawancara itu ada sekitar 17 jutaan gitu nah itu kira-kira uh, apa kan anda hanya menyatakan bahwa ini ada beban lima kota redesain surat suara lah lah kalau yang sudah disampaikan itu ada masalah ada uh, apa ke, uh, ke, kelemahan-kelemahan kira-kira apa yang Anda tawarkan, seperti apa kira-kira gitu ya, oh sehingga uh, bisa lebih sederhana dan mengurangi itu? Ada dua pola yang saya coba tawarkan. Yang pertama, jangka pendek dan jangka panjang. Hmm. Kalau untuk jangka pendek, redesign surat suara, tapi formatnya bukan penggabungan, tapi isinya mungkin disederhanakan atau dikecilkan, tapi tetap tidak lepas dari lima surat suara. Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Karena jika digabungkan, kita di potensi A5, pemilih pindah itu repot. Jadi tetap lima surat suara, tapi isinya, formatnya disederhanakan. Tapi dengan catatan, karena ada kepentingan peserta pemilu dan kepentingan masyarakat di situ. Kalau terlalu kecil, kasihan masyarakatnya untuk mencari calonnya. Nggak ada fotonya, dia bingung ini nama sama, tapi calon saya mana? Nah itu kita harus pikirkan. Kemudian kita melihat juga kepentingan peserta. Peserta itu jika terlalu rumit dan kecil, begitu sulitnya mereka mensosialisasikan calon-calonnya. Mana calon saya di antara sekian lebar suara-suara? Memang itu butuh kajian mendalam karena aspek kesehatan, aspek psikologi semua harus kita pertimbangkan. Tapi yang paling mungkin dalam jangka pendek itu. Dalam jangka panjang yang kedua tawaran saya adalah menggunakan teknologi informasi. Itu solusi mungkin banyak orang berpikir masih mengawang mawang tapi kita harus siapkan itu. KPU sudah mulai mencoba dengan si rekap, tapi kedepannya bisa kita lakukan itu dengan konsep seperti tadi. Ada memang daerah yang sudah tercover baik, kita lakukan teknologi informasi. Ada yang belum tercover baik, on-off daerahnya, kita bisa, bisa bikin sistem hybrid. Ada bisa ke, uh, online juga di backup kertas, atau ada daerah tertentu yang memang tidak bisa blank area. Ya kita pakai kertas, kita, yang penting adalah bagaimana KPU bisa memetakan dengan baik. Sebagai contoh di daerah kita di Banten, Tangerang Selatan itu daerah metropolitan. Tapi ada sekitar 20 TPS kesulitan sinyal di situ. Walaupun secara Indonesia daerah internet yang tercepat Kota Tangerang sangat dekat. Oke, cukup sudah uh, apa sudah saya tangkap. Artinya dalam konteks uh, desain surat suara anda saat ini belum memiliki konsep juga. Betul nggak? Penyerahanan. Iya, iya. belum ya. Belum ya belum. berarti, belum. Karena kan Anda hanya menyampaikan bahwa kalau digabung ini uh, ada masalah. Ia. Ada pelanggaran hukum. Ketika kemudian diperkecil, Anda ini kan berarti belum punya. Seperti apa kira-kira kan belum Anda. Konkretnya kan belum, belum Anda. Ya. Kan Itu yang uh, ingin saya dapatkan. Kemudian yang kedua. Anda ini um, apa di Bawaslu? Kalau nggak salah Bawaslu yang ini ya, yang tambahan, tambahan. ya, ya tambahan. Uh, tambahan karena sebelumnya kan Hanya tiga. Uh, panselnya kan saya tiga itu ya. Oh, ya. Uh -uh. Nah, <laughs> bukan saya masih ingat karena beliau nggak ikut waktu oh, ya. itu gitu loh. Uh, anda dosen juga? Ya betul. Sekarang aktif sebagai dosen? Tidak. Tidak. Tidak tidak aktif ya Anda punya media sosial apa aja hmm, Facebook, Instagram, Twitter. Iya. Yeah. Yeah. Twitternya apa? Apanya? Twitternya. Mr. Badrul Munir. Uh, Mr. Oh, Badrul Munir kalau masalah. Kalau yang Mr. Badrul Munir itu Instagram. Instagram yeah. ya. Yeah. Oh ya yeah. Instagram. Anda aktif ya di Instagram juga ya mau dibilang aktif juga enggak. Artinya uh. memang ya kalau aktif dalam artian kadang-kadang uh, posting ya. Iya. Anda kenal Tina Aulia? Siapa siap, Bu? Tina Aulia. Tina Aulia. Iya. Saya oh, tidak enggak, tapi pernah follower Tina Aulia ya. Follower di di ya Instagram. Oh, kalau Instagram saya hanya memfollow tidak lebih dari 20 orang. Oh. Dan tidak ada nama Tina Aulia. Oke. Okay. Eh, like ya, ya udah, berarti kunjungan gitu ya enggak? Um, Oke, okay. terus uh, Anda sebagai anggota uh, Bawaslu sudah punya NPWP Anda untuk ketaatan pajak Anda gimana? Sampai saat ini, laporan pajak dilaporkan melalui kantor. Oh ya. SPT ya, melalui kantor semua. Oke. Okay. Iya, laporan-laporan Laporan tahunan tarangan. itu loh. Iya makanya SPT itu dilaporkan setiap tahun gitu maksudnya. Iya dilaporkan. Makasih Pak Ketua. Eh, Pak Chandra. Siap. Silakan. Lo, Pak. Pak Edward Masih uh. ada? Pes, kadang-kadang Edward, kadang-kadang Edi, kadang-kadang Wamen kata yang mana. <laughs> <laughs> ini tidak <mau>, <laughs> pagi. Oh, oh. padahal yang betul <laughs> tuh Hiarye, Hiarye, Oke, okay, Pak Badrul ya. <laughs> Pak Badrul ini sekarang sebagai dosen. Iya, yes. di mana pak Universitas Pamulang. Universitas Pamulang, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Tadi menarik itu kontraktus itu apa tuh kontraktus itu? Dasarnya apa tuh kontraktus? Ya. Sampai dijadikan dasar untuk apa namanya presentasi ini? Nah itu hanya mengacu bahwa asas itu kemudian banyak digunakan tentang apa? Pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata negara bisa membatalkan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Contohnya adalah beberapa keputusan KPU itu kan diminta dibatalkan oleh beberapa pihak, terutama peserta, karena menurut peserta ada beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Di antaranya, keputusan tun yang dikeluarkan oleh KPU adalah penetapan daftar calon keputusan jadwal tentang jadwal kampanye, kemudian beberapa hal terkait administrasi lainnya. Tapi biasanya pejabat yang mau mengeluarkan suatu peraturan, dia enggan untuk mencabutnya kecuali kalau ada putusan pengadilan. Bukankah juga ada mekanisme judicial review terhadap PKPU itu? Untuk PKPU ya, tapi yang kita bahas di sini tentang keputusan KPU keputusan pejabat tunnya. Nah, keputusan misalnya kita ambil contoh keputusan tentang daftar calon. Daftar calon ada calon-calon yang kemudian dinyatakan tidak lolos atau belum memenuhi syarat, kemudian keberatan terhadap keputusan itu. Dia melakukan mekanismenya itu penyelesaian sengketa di Bawaslu. Itu melalui proses sidang 12 hari kemudian setelah proses itu diserahkan kembali kepada KPU untuk kalau eh, dikabulkan oleh bawas, eh, bawaslu sidang bawaslu maka KPU harus mengubah. Nah, sekarang kalau KPU tidak mau merubah apa konsekuensinya? Jika KPU tidak mau berubah itu bisa dinaikkan ke eh, peradilan tun. Saya saya bukan tapi itu kan memang sifat ya. ya. Karena kalau kita bicara soal kontraaktus, harus diingat juga ada asas yang berbunyi mengenai apa, Rehmati Vermuden bahwa putusan pejabat tata usaha negara itu dianggap sah kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Ya. Jadi memang kalau dia hanya kalau kalau bapak hanya berpegang kepada kontraaktus, ya ego pejabat itu dia tidak akan kecuali kalau itu bisa dibuktikan sebaliknya sesuatu hal yang dia melanggar hukum. Jadi ya. apa relevansinya kemudian? Bapak mengemukakan soal kontra aktus di sini, sementara juga ada yang tadi saya katakan, Rehmati Vermudan, bahwa setiap putusan pejabat atau usaha negara itu dianggap sah, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Apalagi tadi, bawaslu itu kan kekuatannya tidak bersifat final and binding. Betul. Ya. Ya. Ini saya sampai kita uh, posisi Bawaslu sengketa proses sengketa melian atau penanganan pelanggaran administrasi dalam pemilu itu sebenarnya kualifikasinya adalah keberatan administratif banding administratif jadi untuk masuk ke wilayah peradilan tun harus melalui mekanisme penyelesaian administratif dulu di bawaslu nah dalam penyelesaian administratif atau banding administrasi di bawaslu itu terjadi proses adjudikasi nah itu yang saya usulkan disederhanakan jadi as kontradiksi aktus itu cukup melalui pleno panel tertutup saja dan jika Panel pleno tersebut menyatakan itu harus diubah maka diserahkan kepada KPU untuk mengubah. Nah, itu yang penyederhanaan pada proses itu. Jadi tidak harus melakukan proses adjudikasi yang cukup menyita waktu itu. Pertanyaan berikut Pak, kira-kira kelebihan apa yang Bapak miliki sehingga Bapak berani mendaftarkan diri sebagai anggota KPU dan meyakinkan kita untuk memilih. Bapak salah satu di antara calon yang akan kita usulkan ke DPR. Saya dalam menyusun aktivitas saya, program saya, saya sangat mengandalkan pada analisa. Jadi segala sesuatu sangat mempertimbangkan banyak hal, apalagi dalam proses pemilu atau dalam proses hukum, tentu kita tidak bisa dilepas kalau para praktisi hukum ya aspek formal, aspek material. Analisa-analisa itu membuat saya terus berupaya presisi dengan apa yang saya lakukan. Jadi tidak serta-merta karena hanya ingin gini saya langsung maju, tapi ada proses tersebut yang membuat saya yakin bahwa saya perlu dan harus berada di KPU untuk bersama-sama bergerak di penyelenggara pemilu. Pertanyaan sebaliknya, apa kelemahan Bapak yang kemudian kelemahan itu perlu diisi oleh teman-teman yang lain dalam satu teamwork? Iya, kelemahan saya adalah saya perfeksionis. Kelemahan? Ya. Oke. Okay. Karena proses perfeksionis ini yang kadang-kadang bagi sebagian orang yang belum bisa memahami dianggap menghambat. Karena kok di-review lagi, kok diulas lagi, kok dianalisa lagi. Bagi saya sepanjang masih mungkin kan kita akan harus bahas terus. Hindari kesalahan, sedapat mungkin zero zero apa? mistake. Itu bagi sebagian orang dianggap menghambat. Cukup Pak Ketua? Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Hamdi, memungkasi, silakan. Oke. Eh, terima kasih. Ini pertanyaan pamungkas saja. Ini enggak serius ini, ya. Tapi bisa juga penting. Siap. Ya. Jadi ini pertanyaan standar kita tanyakan ke seluruh peserta, baik kontestan Bawaslu ataupun KPU. Jadi kalau kita andaikan Bapak salah satu yang terpilih dari apa tujuh komisioner KPU pusat tentu ada masih ada enam lagi yang layak oh, ya. yang pantas menurut bapak kira-kira sebut nama aja siapa enam orang lagi yang lebih pantas juga untuk duduk di komisioner KPU pusat enam orang yang pantas bersama saya baik uh, ya kira-kira Be begitulah ya saya tentu akan menyebutkan yang pernah berinteraksi dengan saya saya kalau di luar itu kan saya mungkin tidak bisa nah, bebas bebas yang pertama yang saya kenal dan pernah berinteraksi Parsadan Harahap, kemudian Muhammad Afifuddin, kemudian uh, Bapak Abhan karena pernah bekerja sama, kemudian dari petahana yang mungkin saya pernah bekerja sama, Pak Dewa Raka Sandi, kemudian ya, Pak, Dewa Raka Sandi. Gitu? <laughs> itu guru. <laughs> uh, sudah berapa tadi? Sudah empat kemudian oh ya teman diskusi pada forum psikotes kemarin Betty epsilon idrus ya karena di sebelah di sebelah saya mungkin dua pakar yang berbeda alam kalau gitu diganti beda usia Satu lagi masih rekan diskusi saya waktu psikotes, Ibu Dahlia Umar, ya. Oke, makasih. Mas. <laughs> Oke. makasih ya, Pak Batrol, cukup waktu Anda untuk diskusi panjang dengan kami dan sudah tes kesehatan uh, besok. Oh, besok ya. ya. Oke, jadi persiapkan fisik tidak perlu begadang kalau tiada artinya ah, ya. <laughs> supaya besok fit baik terima kasih silakan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh